Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya aku, Mama Mary. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang lagi sakit aku doakan semoga segera lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Share kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Ini aku awali dengan minum kopi aja ya, dengan ada martabak yang semalam ya teman-teman, karena aku mau pergi ke kantor pos ya. Ini sudah dalam perjalanan ya. Jadi aku sama anak-anak dan pak suami juga belum pada sarapan ya teman-teman, karena ini kan hari Sabtu, takutnya itu kantor pos tutup ya setengah hari. Jadi aku ini ngebut ya teman-teman ya, pengen segera sampai karena lumayan jauh juga sih tempatnya di pusat kota kayak gitu teman-teman. Jadi kurang lebih itu perjalanan sekitar 30-40 menit ya teman-teman. Nah ini sudah hampir sampai aja di tempatnya. Ini kantor pos yang di daerah Pohoman ya teman-teman ya. Jadi ini kita mau langsung aja cari parkiran di dalam. Nah kebetulan kan di kantor pos ini sebelah itu ada gedung kayak gitu teman-teman. Lagi ada pesta gitu ya, pesta apa nikahan kayak gitu. Jadi tadi di jalanan tuh agak rame kayak gitu ya teman-teman parkirannya. Nah ini kita masuk aja ke kantor pos, memang karena kita kan mau ke kantor pos ya. Jadi ini di kantor pos juga parkirannya itu lumayan sepi. Nah aku tuh inget teman-teman, di sini ini ada warung makan gitu ya, warung Sego, tempat dulu aku sering makan siang ya teman-teman. Kalau aku ngantor dulu kan makan siang itu sering banget di sini. Jadi nanti aku mau bernostalgia ke warung Sego ya. Sampai di kantor pos kita sudah disambut oleh pak security ya teman-teman. Bapaknya tuh ramah banget. Jadi dia beliau tuh ditunjukin tuh kalau mau ngambil pin absen itu di bagian CS-nya. Jadi aku langsung aja ke tempat Mbak CS-nya ya teman-teman. Jadi di sini persyaratan untuk ngambil pin absen aku tuh cuman fotokopi KTP doang sih, sama mengisi data-data seperti nama lengkap, terus alamat disesuaikan dengan alamat yang kita tunjukkan di Google AdSense ya teman-teman. Nah sebelum lanjut ke video, aku mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, bunda-bunda yang selalu support channel aku, sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, no skip-skip ya, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman juga yang baru bergabung di channel aku, baru nonton video aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Mary, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, dan aku sekeluarga tinggal di kota Bandar Lampung. Jika teman-teman berkenan, teman-teman juga dapat bantu kembangkan channel aku dengan cara di subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan. Dan bagi teman-teman juga yang udah nonton video aku tapi gak komen, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Oke lanjut lagi, ini sudah selesai, aku tinggal nunggu aja pin AdSense aku diambil ya teman-teman. Dan ini kebetulan simbanya cerita, dia tuh nanya aku tuh YouTube mulai kapan, terus gimana gitu kan, apa namanya, lika-liku perjalanan aku nge-YouTube, karena beliau juga ternyata punya YouTube channel ya teman-teman, cuman gak diterusin berhubung beliau itu katanya repot ya karena masih punya anak kecil kayak gitu. Cuman aku bilang memang kalau niat sih ada terusin aja karena sayang ya teman-teman. Ya udah ini sudah aku ambil untuk pin AdSense aku, juga ada tadi dokumentasi ya kayak foto gitu. Jadi ini selesai ya teman-teman. Jadi aku mau langsung aja lanjut ke warung Sego ya, tempat yang aku bilang tadi ya teman-teman. Jadi ini Basu tuh nyuruh aku foto gitu ya depan kantor pos, katanya
untuk kenang-kenangan ya udah, jadi aku foto dulu ya tadi ya di situ. Dan ini aku lanjut lagi ya teman-teman untuk ke warung Sego ya. Kebetulan kan ini warungnya itu di halaman parkiran ini apa namanya kantor pos itu ya teman-teman. Jadi ini aku mau langsung aja ke sana. Ini sumpah ini udah berapa tahun ya aku nggak kesini semenjak aku nggak kerja itu teman-teman. Jadi aku nggak pernah lagi kesini. Nah ini kebetulan juga warung Segonya itu kan masih, ini kan masih pagi ya, jam-jam mungkin jam-jam 10 gitu ya teman-teman. Jadi ini masih sepi kayak gitu, dan itu pun hari libur ya. Jadi orang-orang kantor kan ada sebagian yang gak ngantor gitu kan karena libur. Jadi ini lumayan sepi. Tapi kalau udah bener-bener hari kerja gitu, itu bener-bener yang rame banget warung Sego ini ya teman-teman. Jadi waktu aku masih sering ke sini tuh aku tuh sampai booking tempat dulu ya teman-teman sama teman-teman kantor itu kalau mau makan di sini, karena bisa dipastikan kalau kita nggak booking tempat itu warung ini rame banget ya tempat rame banget ya dengan orang-orang kantoran juga yang makan siang. Nah ini teman-teman aku sudah pesen untuk minumannya itu es jeruk, terus aku es teh manis gitu, dan pak suami itu es selasih cincau dikasih dengan gula aren ya. Nah ini kita lagi nunggu untuk menu yang kita pesan. Ini benar-benar masakan tuh enak banget ya teman-teman. Ini spesialis pindang terus bakar-bakaran gitu ikan ya, dan juga ikan pepes. Nah ini ada karedok juga aku pesan, terus ada ikan pindang gitu ya, kepala ya, ikan pindang kepala patin aku pesan 2. Sementara anak-anak aku itu pesennya lele goreng ya teman-teman, seperti biasa mereka itu senangnya cuman lele ya dengan tahu gitu. Jadi aku pesan untuk anak-anak tahu dan lele goreng, aku dan pak suami itu pindang ya teman-teman. Dan juga tambahannya itu ada keredok ya, kayaknya seger banget gitu ya makan keredok gitu ya. Dan ini keredoknya tuh enak banget ya teman-teman, beda dengan keredok-keredok yang pernah aku makan. Ini yang menurut aku tuh yang enak tuh di sini. Oke teman-teman, ini aku lanjut aja ya untuk nyiapin anak-anak dulu makan. Aku siwir-siwirin gitu ya untuk daging ikan lelenya teman-teman, karena anak-anak kan nggak bisa ya untuk motelin dagingnya itu. Jadi aku siwir-siwirin dulu si ikan lelenya ya teman-teman. Mereka juga makannya ikan lele sama nasi gitu aja sih, nggak ada kepake kecap, karena memang anak-anak aku tuh nggak suka kecap ya. Nah ini aku siwir-siwirin dulu ikannya. Tadi juga aku minta pak suami siwir-siwirin untuk ikan si kakak ya. Nah setelah itu barulah aku makan ya teman-teman. Nah ini ada lalapan juga sih yang mereka siapkan, lalapan dan juga sambal terasi ya teman-teman. Kalau lalapan cukup lengkap ya, ada kayak daun pepaya, terus yang rebusnya itu ada soleng, terus ada kemangi, ada jantung pisang gitu, lengkap banget lah pokoknya ya. Nah itu setelah selesai makan aku bungkus ya untuk Eyang Putri ya. Jadi di sini aku bungkus untuk Eyang Putri itu pepesan ya teman-teman, pepes patin. Aku beliin 2 bungkus ya untuk Eyang Putri karena memang dia suka banget dengan ikan pepes. Nah teman-teman ini mampir lagi ya aku ke Indomaret karena memang aku sekalian itu mau ambil uang ya teman-teman. Jadi mau nggak mau ya, karena ada anak-anak mereka tuh jajan ya, jajan cemilan kayak gitu, ya udahlah untuk nambah-nambah stok ya. Padahal kan minggu kemarin tuh aku sudah beli cemilan ya teman-teman, ternyata kurang aja gitu ya. Nggak tahu ini cemilannya cepat banget gitu habisnya, namanya anak-anak ya kalau udah ngeliat cemilan tuh nggak bisa berhenti makan ya. Nah teman-teman pada saat nonton video aku ini lagi pada ngapain nih? Apa sudah selesai beres-beres rumah, udah selesai masak, atau malah juga ada yang sudah rehat gitu ya teman-teman ya, sudah santai kayak gitu, atau juga ada juga yang masih berkegiatan, bisa teman-teman ini ya tulis di kolom komentar ya. Nah ini Indomaret yang dekat rumah aku ya teman-teman. Di sini juga lumayan lengkap ya untuk isiannya ya. Di sini ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, terus juga ada berbagai macam cemilan ya. Jadi aku juga enak gitu ya kalau ke Indomaret di sini teman-teman, karena menurut aku Indomaret itu sudah tertata rapi dan juga pilihannya tuh banyak gitu ya teman-teman. Nah di sini aku lihat ada penyedap rasa gitu, rasa sapi. Jadi aku beli aja ya 2 bungkus, karena kalau di
kayak di budaya sayur atau di warung-warung tuh jarang ya teman-teman yang ada yang rasa sapi, kebanyakan ayam. Jadi kebetulan karena aku di sini lihat ada rasa ayam, ya udah aku ambil aja untuk si penyedap rasa ini ya teman-teman. Oke, sebelum melanjut ke kasir aku tuh cek-cek ya, cek-cek dulu mana tahu ada yang anak-anak tuh ambil yang aneh-aneh kayak gitu ya teman-teman. Kayak permen ini kan aku mengurangi gitu ya. Takutnya adik Uki tuh main masuk-masukin di keranjang kayak gitu untuk permen. Karena kan kalau kebanyakan makan permen, coklat tuh kan bisa sakit gigi ya teman-teman. Jadi aku cek-cek dulu untuk isian di keranjang aku tadi. Oke teman-teman, karena ini sudah mau beres, aku mau langsung aja ke kasir. Tadi terakhir itu aku ada ambil air mineral gitu ya teman-teman. Untuk air mineralnya aku ambil yang ukuran kecil karena Kak Sophia mau bawa ke sekolah. Nah ini aku mau langsung aja menuju kasir. Entah kenapa ya teman-teman, hari ini di Indomaret sini pengunjungnya tuh lumayan rame ya. Jadi tadi aku lihat juga di kasir tuh sudah antri beberapa orang. Jadi aku nunggu agak-agak sepi kayak gitu ya teman-teman, sambil nyari-nyari siapa tahu ada yang kelewat kayak gitu ya untuk aku beli. Oke, next aku mau menuju kasir yang mau bayar. Karena ini juga sudah di penghujung video teman-teman, kita cukupkan dulu ya video sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku, semoga suka dan terhibur. Dan buat teman-teman jangan lupa di-subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.